Nah, ini nih contoh bersepeda yang salah. Nah, ini makanya yang di media sosial tuh sering terjadi kecelakaan gara-gara yang begini. Nah, ini makan jalan. Halo guys, selamat malam. Berjumpa lagi dengan Story Motovlog. Yuk, seperti biasa muter-muter. Jelas? Enggak jelas. Ya, pokoknya jelas enggak jelas, muter-muter aja gitu. Iya. Jadi ini aku masih di posisi atau di kawasan daerah Purwodadi. Purwodadi, dan ini adalah malam terakhir. Asik, kayak lagu dangdut, malam terakhir. Jadi besok harus kembali ke Kota Nganjuk lagi. Jadi malam ini aku mau menikmati malam yang indah di Purwodadi. Karena sangat langka sekali aku di Purwodadi ini, jarang banget. Aku mau melintas, asik. Aku mau melewati daerah alun-alun. By the way, I'm so sorry guys. Widih, asik bahasa Inggris. Mohon maaf nih kameranya mungkin agak sedikit kurang terang ya. Ya maklum lah, sekelas Xiaomi Yi, ya inilah kualitasnya seperti ini. Ini udah, kalau menurutku sih udah maksimal ya. Nanti gampang lah aku bantu buat cahayanya, nanti aku tambahin lah biar agak kelihatan sedikit gitu. Ini mau mantau aja, jadi kalau di daerah alun-alun Purwodadi tuh kondisinya kayak gimana kan kita semua kan belum tahu ya. Aku maksudnya. Gelap banget guys. Aduh. Jalannya agak sedikit bergelombang dan berlobang sedikit. Yap, ini dia. Udah mulai memasukin di kota-kotanya. Kita coba muter-muter di Simpang 5, kemudian mampir ke alun-alun. Pokoknya lihat-lihat situasi lah. Entahlah, pokoknya ini ngikutin ini aja ya, ngikutin arah minat. Pokoknya los ini, nggak rewel, los. Jual apa tuh? Wow, banyak jual makanan. Jalurnya, kalau malam gini jalurnya banyak yang nggak kelihatan. Aduh. Kita sudah nyampe di alun-alunnya. Alun-alunnya gelap banget ya. Perasaan aku kemarin kesini agak terang. Mau kesini dulu apa lanjut sih? Kapanannya sing rame kan yang kene ya, yang. Wah, ternyata di sini sepi, bro. Oh, itu ada itu? Tuh, lumayan kok ada penjual makanan. Makanan mulu yang dicari. Ya iyalah. Jalan-jalan kalau lapar pasti makanan lah. Sabar, kita muter-muter dulu lewat sini. Sepi ternyata kalau malam. Padahal baru jam berapa nih? Belum ada jam 8. Tapi Blunus gak ngingetian. Ah, ini nih contoh bersepeda yang salah. Nah, ini makanya yang di media sosial tuh sering terjadi kecelakaan gara-gara yang begini. Nah, ini makan jalan bersepeda yang salah ini kayak gini. Ini jangan dicontoh ya guys. Harusnya kasih jalan lah, kasih jalan bagi pengendara lain biar nggak apa namanya crash lah gitu. Meskipun itu jalannya luas seluas apapun, namanya kita kan pengguna jalan ya. Janganlah kayak gitu ya.
kasihan. Kasihan kalau ada kecelakaan gitu, yang susah siapa? By the way, aku nih ke daerah Purwodadi udah berapa kali ya? Karena mungkin saking jarangnya kesini, jadinya kayaknya bisa dihitung deh. Kalau nggak 3-4 kali kayaknya baruan. Jadi belum hafal betul, karena memang kerjaannya dan rumahnya aslinya kan bukan sini. Ini kan rumahnya istri. Jadi harus menghafal dulu jalan-jalannya biar kita nanti nggak bingung. Purwodadi nih sama Nganjuk hampir sama ternyata kotanya. Ini jalur nih sama juga kalau mau ke daerah Solo bisa lewat sini. Nanti li tembusnya simpang 6, simpang 6 atau simpang 5. Tapi nggak tahu juga ya kalau di sini nih malamnya paling malam jam berapa kira-kira ya? Ada pembatasan sosial nggak ya? Ada atau pembatasan kayak jual-jual apa gitu ya? Kalau di Bali sih sekarang sih udah agak malaman ya, jam 10 atau jam 11 kalau nggak salah. Dapat info dari kakakku. Tapi kayaknya di sini nggak ada deh tutup-tutup gitu. Semalam-malamnya kayaknya nggak tahu juga lah. Ini searah ya guys, ini jalur satu arah. Ini kalau dibuat dua arah apakah macet kira-kira? Asoy. Malam minggu ini guys, jangan lupa. Malam minggu gini ya cocok banget jalan-jalan kayak gini ditemenin istri, waduh enak. Jalan-jalan berdua ya sih, berdua. Syukur-syukur bisa bertiga. By the way, doain biar kita cepat punya momongan ya guys. Amin ya. Biar kita bisa jalan-jalan bertiga. Lampu sen menyala, bagus, tapi helm tidak di tapi nggak pakai helm. Aduh. Ya, di depan kita ini sudah ada simpang 6 ya. Simpang 5. Maklum guys, belum hafal guys. Simpang 5. Yep. Wow. Dia ngajakin ke taman kuliner. Gak tahu nih, taman kuliner tuh yang gimana ya. Oh ini agak gelap ya suasananya. Oh ini yang namanya taman kuliner ya. Kuliner berarti makanan, semua isinya makanan dong. Wah keren kayaknya nih. Wow. Wow guys, ini keren banget ini. Ternyata di sini malam keren ya. Ada taman kuliner. Wow, ada delman banyak sekali. Bener-bener kayak orang katrok ya. Tapi delmannya delman model tua loh, guys. Di sini banyak muda-mudi. Dan oh, enggak muda-mudi doang ya. Bapak ibu juga banyak. Wow, segala makanan banyak di sini. Masuk. 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 Namanya juga taman kuliner ya, tapi bukan hanya makanan, jadi kayak bener-bener keren tamannya. Tuh. Jadi ada taman bermain, ada makanan, segala macam. Oh iya. Keren lah. Oh gitu, jadi kata istriku tuh alun-alunnya kan sepi, mungkin dipindah di sini kali ya. Tuh dia, keren.
Oke deh. Jadi cuman ingin sekedar tahu aja istriku ya. Aku juga baru tahu loh kalau di sini nih rame juga. Mungkin yang di alun-alun pindah ke sini ya, benar kata istriku tadi. Karena musim corona nih. Overall mantap dah, keren-keren banget nih. Lanjut ke luas ya. Cukup mengagumkan, di sini ada taman kuliner. Wow. Tempat wisata di Purwodadi yang menakjubkan. Nah, lo. Ini dia delmanya. Delmanya ini delman model tua loh. Maksudnya bentuknya tuh, bentuknya kayak kudanya gede banget ya. Delman. Kita kan moto vlog, bukan delman vlog. Aduh. Istriku ngajakin naik delman. Nanti channelnya berubah nanti. Aduh. Delman vlog. Oh, keren juga itu ya. Wis, sabar. Dan ini dia guys. Jadi keluar kita. Bayar parkir dulu. Kita parkir di bawah aja. Kita parkirnya agak dekat sama sana ya, biar nggak jauh-jauh banget. Kalau jauh-jauh nanti kangen. Sini aja deh. Oke, by the way, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sorry ya guys, aku belanja dulu sama istriku di jalan-jalan malam minggu. Nih, udah ditungguin, kasihan nih. Bye, thank you. Sampai jumpa.